Kecelakaan lalu lintas di Kelurahan Dusun Kepayang melibatkan dua pengendara sepeda motor. Keduanya bertabrakan diduga out control karena berkendara di atas kecepatan normal. Kecelakaan ini menyebabkan kedua pihak dilarikan ke IGD RSUD Kepayang. Peristiwa tersebut melibatkan pengendara sepeda motor CBR tanpa nomor polisi dikemudikan Dien Anggaran yang bertabrakan dengan sepeda motor Mio M3 nomor polisi BD5909GH yang dikendarai Aji Muhammad yang berboncengan dengan Karyi. Kasat Lantas Polres Kepayang Ibtu Bole Susanja mengatakan, kecelakaan Selasa menjelang maghrib tersebut terjadi saat pengendara CBR terkejut dan mengelakkan pengendara motor M3 yang hendak berputar arah. Namun diduga karena pengendara CBR melaju dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali dan tabrakan tak dapat terelakkan, membuat pengendara serta penumpangnya terpental dan dilarikan ke IGD RSUD Kepayang. Sekitar tempat kejadian perkara. Untuk statusnya masih terperiksa? Ya, kita melaksanakan pemeriksaan dulu. Nanti akan. Pada peristiwa ini tidak hanya pengendara sepeda motor yang mengalami luka, namun juga penjual gorengan bernama Beni Irawan juga ikut menjadi korban. Beni mengalami luka robek karena tertabrak sepeda motor CBR yang terpental, mengakibatkan penjual gorengan itu mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Nico Relius, RBTV melaporkan.